kucing. Gedung. Pejalan kaki. Kendaraan. Semuanya adalah bintang di sebuah cerita. Cerita milik mereka masing-masing. Namun, bagiku sendiri, bintang yang bersinar paling terang adalah bintang di saat mereka meledak. Kenapa? Mau menghentikanku? Tidak. Aku hanya mengambil foto. Kau adalah pria paling brengsek yang pernah ditemukan. Terima kasih untuk pujiannya. Apa kau yakin? Dengan ketinggian segini, kau hanya akan berakhir di rumah sakit. Sudah kuduga. Atau punya saran lain? Kenapa kau tidak coba dari mall, hotel, atau kau lihat kan? Ada jembatan, kau bisa mencobanya di situ. Ya, tapi kau perlu minta izin sih. Begitukah? Boleh aku tanya? Banyak cara untuk bunuh diri. Ya, kau bisa overdosis, atau menembakkan diri dengan pistol, atau bahkan ke tengah jalan, ditabrak oleh kendaraan. Tapi, kenapa harus dari tempat yang tinggi? Sederhana. Aku ingin terbang. Begitu. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi, aku punya satu permintaan. Ayo buat film bersamaku. Untuk terakhir kali. Ternyata kau bukan hanya pria brengsek, tapi kau gila. Seorang harus punya kekacauan dalam dirinya untuk bisa menghasilkan bintang yang bersinar. Nietzsche. Apa untungnya bagiku? Kau akan abadi. Kau akan abadi di karya terbaikku. Ceritanya sederhana, tentang seorang wanita yang depresi dan ingin meloncat dari sebuah gedung dan disamarkan oleh temannya. Kemudian mereka menjalani hidup dengan bahagia, lalu mereka merekam saran mereka dan menjadikan sebuah film. Ya walaupun begitu, si wanita tetap merasa hatinya kosong. Dan pada akhirnya si wanita tetap bunuh diri dan meninggalkan kasihnya sendiri. Dan film itu, atau judul filmnya, Diary Bunuh Diri. Kenapa harus aku? Karena cocok. Dan jika aku menolak? Ya, aku bisa menghubungi ibumu, dokter, dan juga dosenmu, bahkan teman dekatmu. Aku juga punya kenalan polisi, dan aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum kau bikin film denganku. Cut. Lumayan. Dan selanjutnya apa? Ada yang mau aku buat? Yang mau lakukan? Hah? Iya, yang bikin kau senang, bahagia. Jadi kau belum membuat naskahnya? Belum.
Naskahnya udah jadi. Wow. Dalam kampus, dalam sekolah, atau dalam pergaulan sehari-hari, pasti ada aja dalam lingkup pertemanan itu ada orang yang sial. Jalannya perayaan pasca di Gereja Katedral Jakarta Pusat ada rekan Olen Esther yang akan mengabarkan. Selamat siang, Olen, silakan dengan informasinya. Ya, Sira, Windy dan juga pemirsa, pada saat ini ribuan umat Katolik sudah memadati gedung Gereja Katedral Jakarta Pusat untuk mengikuti misa perayaan Jumat Agung. Dan pada hari ini dilaporkan bahwa ada sekitar 4.000 hingga 4.500 umat Katolik yang sudah datang pada misa pertama yang akan berlangsung pada pukul 12. Gimana? Di mana akan dipimpin oleh Romo Pratakartana. Dan pada tahun ini masih ada yang Gereja Katedral Jakarta Pusat mengambil kurang tema Tiada Syukur Tanpa Peduli dalam perayaan Jumat Agung. Kalau kita nambahin sedikit sin lagi Katolik boleh di bawah contohnya Jakarta. Nah, bentar lagi kan tanggal bersidang. Ayo kita tambahin dalam juga peringatan Syukur sudah tahun ya. 2015 dengan ikut boleh-boleh aja sih. Oke sih. Yesus. Yuk. Dan oke ya, silakan. Hari suci yaitu semakin keras adanya dan kita harus sungguh-sungguh menyisihkan diri melakukan 31 Reza Yulanda Putri IPK 3 Resti Oktaryani di IPK 3,43. Lampu miring. Atika Humayono Nasution IPK 3,41. Secara lisan kepada Presiden Soeharto yang menurut rencana akan dan untuk ramalan cuaca esok hari diperkirakan akan ada hujan deras. Berita selanjutnya, hari ini sekitar pukul 1 siang di daerah Tangerang Selatan telah terjadi sebuah kecelakaan beruntun yang menewaskan setidaknya 4 orang. Salah satu korban tewas yang berhasil diidentifikasi adalah seorang mahasiswi bernama Angelina Putri yang kala itu mengendarai sepeda motor. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan bermula ketika sebuah mobil pick up yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan menabrak mobil Pajero putih serta sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Halo semuanya, ini adalah diari bunuh diriku. Jika kalian menonton videoku, berarti aku telah mati bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung ini. Mungkin kalian akan bertanya kenapa aku melakukannya. Kalian akan menemukan jawabannya di film ini.
dunia penuh kematian. Aku Angelina Putri. Selamat tinggal. Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, we haven't a car. But anyway, dear, we'll stay as we are. Sedikit klise ya. Even if we, oh, tapi ini indah sekali. Entah kapan saya terakhir kalinya melihat dia begitu manis tersenyum. Angel anak itu sejak ditinggal ayahnya sedikit demi sedikit. Tapi karena dirimu, dia bisa menikmati sisa hidupnya dengan bahagia. Terima kasih ya, Fahri. Tidak begitu, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Tidak, Fahri. Terima kasih. Setelah melihat hasil rekaman filmnya, sang bintang utama menyadari bahwa sebenarnya ia ingin hidup. Ia memeluk erat kekasihnya dan hidup bahagia selamanya. Taman. Itulah ending dari film Diary Bunuh Diriku. Yang sebenarnya. Tapi seperti yang kalian tahu, nasib sang bintang utama tidak berakhir semanis itu. Ia sudah pergi 3 bulan lalu sebelum berhasil menyelesaikan filmnya. Dan bagi siapapun yang menemukan kamera ini, aku harap kalian bisa menyelamatkan memori yang tersimpan di dalamnya. Karena hanya itu yang aku punya. Meskipun ending ceritanya tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan. Dunia ini penuh dengan kematian. Aku Fahri, sampai jumpa. Mau melompat. Kenapa? Mau menghentikanku? Tidak. Aku hanya mampir untuk bertanya, bagaimana dengan filmmu? Film? Kacau. Dan? Aku tidak menyukai endingnya. Ya, tinggal kau ubah saja endingnya, bodoh. Bukankah kau sutradaranya? Apa?
maksudnya? Bukankah kau tahu apa yang paling diinginkan sang bintang utama? Sang bintang utama yang depresi, yang ingin bunuh diri, yang akan loncat dari gedung tinggi, tapi aksinya dihentikan oleh temannya sendiri, yang kelak juga akan menjadi kekasih hatinya. Hari demi hari mereka lalui bersama, bahagia. Sang kekasih mengabadikan setiap momen mereka, lalu menjadikannya sebuah film. Dan banyak hal terjadi setelah itu. Sang bintang utama, meski ia merasa bahagia, ia tetap merasa kosong di hatinya. Pada akhirnya, ia kembali ke tempat awal dan melihat langit. Lalu ia menyadari bahwa yang diinginkannya hanyalah kebebasan. Hingga dapat pada akhirnya, sang bintang utama pun terbang. Morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, we haven't a car. But anyway, dear, we'll stay as we are, even if we oh, the grocer, though we have fun. Tax collectors getting closer, still we have fun. There's nothing surer, the rich get rich and the poor get poorer. In the meantime, in between time, ain't we got fun? Don't we have fun? Still we have fun. Even if we owe the grocer, don't we have fun? Tax collectors getting closer. What fun. There's nothing surer, the rich get rich and the poor get poorer. In the meantime, in between time, don't we